Mantan vokalis Dewa 19 Once Mekel dan Ariel Noah mempunyai karakter suara yang sangat berbeda. Once Mekel dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan suara paling tinggi di industri musik Indonesia. Sedangkan Ariel Noah dikenal sebagai vokalis yang mempunyai suara falsetto terbaik di tanah air. Once Mekel ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi Ariel Noah, sehingga menjadi salah satu penyanyi terbaik di Indonesia. Ariel Noah ternyata mengaku pernah belajar suara tinggi dari mantan vokalis grup band rock Dewa 19 tersebut. Ariel Noah mengungkapkan fakta itu ketika dirinya menjadi juri Indonesian Idol beberapa tahun yang lalu. Ariel Noah mengatakan dirinya belajar suara tinggi yang dimiliki Once Mekel saat masih duduk di bangku SMA. Saat itu, Ariel Noah mencontohkan dengan menyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudul Lagu Cinta. Karakter suara yang sangat bertolak belakang membuat Ariel Noah kesulitan menirukan suara Once Mekel. Selain itu, Ariel Noah juga mengaku sangat kesulitan mencapai suara tinggi seperti yang dimiliki mantan vokalis Dewa 19 tersebut. Ariel Noah bahkan sudah mencoba mempelajari suara tinggi Once Mekel selama 3 bulan. Namun, dia menyadari karakter suaranya memang sangat berbeda 180 derajat dengan Once Mekel. Hal itulah yang membuat Ariel Noah mempelajari teknik bernyanyi dengan caranya sendiri. Dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu, Ariel Noah membeberkan tips bernyanyi yang baik. Menurut Ariel Noah, ada dua tipe penyanyi ketika sudah tampil dalam konser musik ataupun festival musik. Tipe pertama adalah penyanyi yang memang sesuai dengan aturan. Ariel Noah mengatakan, penyanyi yang mematuhi teknik bernyanyi tidak akan mengalami suara rusak ketika sudah di panggung. Sedangkan, tipe kedua adalah penyanyi yang memang mempelajari teknik-teknik bernyanyi secara otodidak alias tanpa bantuan guru musik. Menurut Ariel Noah, penyanyi yang belajar teknik sendiri cukup sering mengalami suara rusak. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mencegah suara rusak. Ariel Noah menyebut pemanasan menjadi kunci yang sangat penting sebelum penyanyi naik ke atas panggung. Menurut Ariel Noah, penyanyi yang cara bernyanyi masih salah walaupun sudah melakukan pemanasan harus mengubah cara bernyanyinya. Dia mengatakan, jika penyanyi sudah pemanasan dan suara tetap rusak, berarti pemanasan bukanlah faktor utamanya. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana pendapat kalian tentang kualitas suara mantan vokalis Dewa 19 Once Mekel dan Ariel Noah? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Crash One Music agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya.